Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat pagi. Nah, hari ini di desa lagi mau turun hujan lagi teman-teman ya. Ini anginnya kencang. Jadi hari ini mulai berangin kencang lagi teman-teman. Pagi ini masih jam 6. Sudah bangun ini mau ngevlog pagi. Jadi keliling sekitar rumah lagi. Karena ini udaranya benar-benar sejuk banget. Lihatin ayam yang lagi makan juga, terus ini sudah mulai gerimis teman-teman ya, mulai gerimis. Nah yuk kita jalan-jalan pagi sambil olahraga ini ya, dan ya anginnya sudah dingin, ada angin lagi. Oke, biasa kita jalan-jalan ke sini lagi teman-teman sambil olahraga sebelum ngopi pagi. Nah, benar-benar mau hujan gede ini teman-teman ya. Tuh, mulai ada angin. Yang sebelah barat tadi sudah mulai turun hujan. Nah, seperti ini pagi hari ini. Nah, aku terangkan dulu kameranya. Nah, kita jalan-jalan sekalian olahraga ke sini. Nanti sampai ini apa namanya? Sampai jembatan kecil kita balik lagi. Oke. Nah, seperti ini. Sekalian olahraga ya, teman-teman ya. Olahraga pagi, olahraga di desa. Nah, ini. Aku sudah bangun ya tadi subuh. Sudah bangun tapi ini masih acak-acakan karena tadi apa ya, pakai selimut gitu karena dingin banget memang. Nah ini ya teman-teman, jalan-jalan pagi hari banget, sangat sejuk banget. Kan bisa lihat di sana teman-teman, di sana sudah mulai turun hujan ya. Tuh, sudah berkabut, turun hujan. Di sini panoramanya bagus sekali. Kalian bisa lihat yang sebelah sana sudah mulai putih tuh ya, sudah mulai turun hujan. Nah di sini kalau pagi sunyi sekali, sunyi banget teman-teman ya, sunyi tapi asik kayak gini, udaranya seger banget, masih alami fresh, nggak ada orang sama sekali yang lewat ya. Ini orang-orang kayaknya nggak berani keluar karena jalannya licin kalau hujan kayak gini. Nah di sini tuh, wah, sejuk banget di sini memang. Bisa lihat ya teman-teman semuanya. Tuh, pagi yang menenangkan di desaku, begitu damai. Tuh suara kokok ayam, kambing, burung, masih suara jangkrik aja ini masih ada. Nah kayak gini nih ponangnya Pak Sodi, Pak Jan. Tuh di Ponang masih gelap-gelap gimana gitu ya teman-teman ya. Mulai angin. Susahnya ini belum cari rumput. Nanti bingung nyarinya kemana kayak gitu. Iya. Mulai turun hujan, gerimis ringan ini. Tuh angin juga mulai berdatangan. Yang ditakutkan ini adalah angin teman-teman ya. Angin bercampur hujan itu yang paling ditakutkan kalau di sekitar rumahku. Karena pepohonan jengkah ini ya. Oke, karena hujan kita balik saja. Nanti kita ngevlog Mbah Bun masak. Oke ya, kita ngevlog Mbah Bun masak. Kira-kira beliau masak apa? Nanti kita jalan-jalan. Durasinya ini agak panjang nanti. Biar bagaimana ya? Biar melihat keadaan di desaku seperti apa. Karena begitu, wah, damainya teman. Tuh angin mulai kencang. Kalian bisa lihat teman-teman. Tuh mulai berangin, dingin banget udaranya. Nah ini angin mulai berdatangan. Selamat pagi saja semuanya ya teman-teman, kawan-kawan. Selamat menikmati pagi hari kalian. Mudah-mudahan di pagi hari ini rezeki kalian lancar, sehat selalu, bahagia, jauh dari yang kata bahaya, jauh dari segala keburukan lah ya. Kayak ini ngomongnya ngelantur. Oke, kita balik ke rumah karena hujan, teman-teman. Nah, ini sudah sampai di rumah. Oke, kita langsung saja eksekusi ke dapur ya, ke dapur atau kemana. Assalamualaikum Mbah Bun. Ini Mbah Bunnya lagi nyapo korah-korah, artinya korah-korah guys, korah-korah doang ini ya kawan-kawan, berangin kencang. Belum cetek geni, Mbah Bunnya belum mulai memasak. Oke. Kalau kita ke rumahnya Kesa, ke rumah sana ya. Oke, kita ke rumah belakang. Di sini juga sama, belum ada yang bangun kambingnya. Tuh, kambing. Nah, dia di gunung sana sudah mulai berkabut turun. Tuh, kabut sudah mulai turun di Gunung Bukang. Ya, sudah mulai turun kabut. Sejuk banget. Nah, ini kombongnya Pak Popis Wadi. Ini buat kandang ayam kayaknya. Buat kandang ayam. Betul sekali, ini kandang ayam. Tuh, cara gimana gitu. Oke, kita balik ke rumah. Udah unduk wek, apa mas mulai? Dan ini Mbah Soiman yang lagi undak-unduk. Oke, kita ke dapur saja. Saya mau bikin kopi. Pagi-pagi ini paling enak kalau kita ngopi. Bun, mbah ngewang kok lunyu. Sik turu ngono kok. Kenapa? Oh. Arpudan gede, mau hujan gede loh. Saya mau bikin kopi. Airnya guys ya, pakai air sumber asli dari Gunung Panjen. Oke, kita cetak di sini. Ini. Hah? Urung lali. Yang keleaan. Kapan-kapan naik setan. Nah, ini guys ya. Njalukne apa toh? Tila. Tahu 5.000 nih. Silah 10. Kita mau bikin teh. Kita wes mau tehnya teh Cap Naga. Nah, ya. Kalau ini teh ini wangi. Baunya wangi banget. Teh naga ini. Ah, Mas. Nunggu umep dulu. Tak korona ya? Nih. Kopinya nek, Bu. Selamat mengopi. So boleh mandi? Nah ini sudah mulai turun hujan kawan-kawan semuanya. Nah, ini sudah mulai hujan, jadi kita ngopi dulu. Wong es krem mangkat. Oke kawan ya, tadi sempat gerimis, hujan gerimis, tapi aktivitas harus tetap jalan karena ini kita mau cari rumput dulu karena nanti sore malah hujan deras, ini bahaya. Dan Mbah Bunnya lagi mau masak apa sama Mbah? Bikin urap, mau bikin urap tuh ya. Jadi selamat masak karena saya nggak sempet nyuting, aku mau berangkat mencari rumput karena belum cetek geni guys, belum cetek geni. Ya kan saya mau berangkat jadi nggak sempet nyuting ini ya. Jadi intinya bikin ini urap. Kita mau berangkat cari rumput, mumpung hujannya reda. Oke teman-teman ya, gelap sekali soalnya, tuh lihat sangat gelap nih. Ya, gelap sekali, di luar gelap dingin, semuanya bercampur aduk di sini ya. Oke, kayak gitu. Apa? Apa ini? Gila, aku apa ini sih kata balik? Iya. Kotreli, kotreli, kotreli. Oke teman-teman ya, kita kasih makan kotreli. Habis itu kita berangkat. Kotrelinya ini suka makan kangkung. Toy, Troli, apa tuh? Kambingnya juga lagi. Kok Troli? Tuh, tak telor rambatku. Nyai lo. Aja orang tarik tahu. Ya, Toy, Toy. Markono. Kangkung dirimu ini lucu tapi ragam gitu mak. Oke ngarutai. Oke bro, teman-teman semuanya saya pamit undur diri, terima kasih. Kampung terang ya, kita mencari rumput dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Bye.